Jaya. JBBI. Hebat. JBBI. Maju. Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-suka Bali Bonsai. Channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi di dunia bonsai. Hari ini kita jalan-jalan teman-teman, keberadaan di areal Perbakal Punggul di kediamannya. Kita mau ngecek koleksi terbarunya seperti apa. New koleksi, teman-teman. Cek keberadaannya, koleksi seperti apa. Semoga bermanfaat dan terinspirasi. Kita cek keberadaannya. Ya teman-teman bonsai, kita cek keberadaan koleksinya Pak Perbakal Punggul. Nah ini sebuah pohon elegan, yang mana elegan ini konsepnya informal teman-teman. Kenapa bilang informal? Di sini terletak cabang ya, yang besar satu. Nah. Dan diimbang dengan cabang yang sebelahnya dengan kematangan dalam sebuah proses program. Nah, kita cek keberadaan detail gerak dasarnya dulu dan semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama yang punya bahan-bahan seperti ini. Semoga menjadi contoh juga atau acuan tatkala kita melakukan sebuah program bonsai khususnya picus elegan. Adapun tahapannya di sini kita lihat dari gerak dasarnya. Ya, teman-teman, kita lihat gerak dasar dulu. Seperti apa? Kita bahas lebih detail dengan teman-teman. Dan bagaimana juga memproses atau program biar seperti ini, kita nanti bahas dari akar, batang, cabang. Nah, di mana juga pengelosannya, kapan tahap pemotongannya, sedikit tidaknya kita ulas di sini buat teman-teman, terutama adik-adik pemula. Tatkala di sini ada kendala, di mana kesusahan itu bisa kita dapatkan dalam sebuah program, kita akan bahas. Dan bagaimana secara detailnya? Ya teman-teman, kita lihat dari gerak dasar, terutama perakaran ya. Nah, dalam sebuah proses pengalaman kami, program picus, untuk program akar membuat seperti ini, teman-teman perhatikan. Jadi, dari bahan ini atau pohon ini ya, teman-teman biasanya program kendalanya bagaimana membuat akar seperti ini. Nah, yang perlu diingat, yang perlu dilakukan, jangan lupa bagaimana cara kita akar ini biar mekar seperti ini. Nah, teman-teman menggunakan teknik saat penanaman di bawahnya bisa dialasi batu bisa, ya, atau beton. Dan di bawah pohon ini kita taruh dan akarnya kita lepas ke samping. Ya, dalam sebuah program. Nah, tujuannya apa? Menaruh alas di bawah. Akar itu tidak mencari makan ke bawah. Justru mencari akar fokus ke samping. Nah, biar terbentuk akar-akar seperti ini. Dalam program pertama awal, tidak mungkin juga kita dapat akar seperti ini. Karena perlu proses untuk kematangannya. Seperti ini perlu bantuan cahaya matahari juga. Nah, tahapannya, jadi akar kalau sudah tumbuh, dengan subur ke bawah kita program, nanti ada tahap pemotongan juga dengan jarak antara 8 cm atau 5 cm. Kita lihat juga dari besar batang juga. Kita potong, pecah lagi, potong, pecah lagi, potong, potong. Nah, ini juga bekas potongan, teman-teman.
Ya, jadi buka dua cabang ya. Akar dipecah menjadi dua. Jadi kelihatan seperti ini kokoh. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk membuat belimbing seperti ini tentunya ada pengelosan ke sini. Sama juga kita lihat juga di sampingnya. Nah, ini pengelosan juga teman-teman. Nah. Dan jangan lupa dalam program itu tak selalu diarahkan biar enggak dominan turun cari makan, biar ke samping tetap. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman. Nah, jadi intinya dalam perawatan kita kontrol terus minimal 3 bulan sekali. Teman-teman akarnya tetap rapi. Nah, oke. Kita bahas bagian atas lagi. Pada bagian batang, jarak antara dengan lingkaran batang kurang lebih sekitar 70 atau 75. Nah, kita jarak dari akar minimal jangan sampai terlalu tinggi, jangan sampai terlalu rendah. Jadi di sini bicara feeling dan perasaan teman-teman. Idealnya seberapa? Dengan batang sebesar gini tingginya seberapa idealnya? Jadi teman-teman tentukan sendiri di sana. Yang jelas pada intinya bagaimana membuat cabang 1, cabang 2 dan membuat sebuah dimensi cabang pada bagian belakang. Ruang kosong bukan berarti kosong, namun kosong tapi berisi. Jadi jarak pandang jauh teman-teman. Tujuan kita membuat ruang kosong ini dan menaruh cabang pada bagian belakang, bagaimana kita memandang anak cabang ranting itu terkesan jauh di belakang. Seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman, kalau kita mau mempunyai pohon yang bagus, kita harus membuat jarak pandang yang tembus. Jadi terkesan pohon itu memang indah dan bagus. Nah, seperti ini contohnya, ya. Untuk pembentukan cabang, ya, membuat cabang, usahakan jangan datar, teman-teman. Ada selisih antara cabang yang satu, ada kemiringan, ya, jangan datar. Nah, untuk sebuah program pembuatan cabang, di sini biasanya los dulu, sebesar setengah batang, termasuk juga samping, baru kita potong pendek dan membuat anak cabang dua dan seterusnya. Kita perhatikan bahan seperti ini sudah matang dan luar biasa konsepnya. Teman-teman bisa perhatikan perpecahannya antara cabang, anak cabang, ranting, anak ranting. Koleksi Pak Brekel Punggul luar biasa. Kita putar lihat bagaimana kematangan perantingan di atas. Teman-teman yang program Pikus, semoga terinspirasi untuk membuat konsep sebuah pohon Pikus yang mana kedepannya mempunyai sebuah investasi atau punya nilai investasi yang luar biasa. Bagaimana konsep pohon diterapkan menggambarkan sebuah pohon tumbuh di alam bebas dengan menggambarkan pohon yang tumbuh dengan kekar tampak seperti pohon besar yang sudah matang, tua, rendah. Nah, ini teman-teman gambaran salah satu koleksi Pak Brekel Punggul yang terbaru. Semoga bermanfaat dan terinspirasi ya. Kita cek lagi keberadaan koleksi pohon elegan atau iprik. Dan teman-teman tetap ikuti channel YouTube Suka Sekali Bonsai untuk mendapatkan informasi dan inspirasi-inspirasi baru berkaitan dengan dunia bonsai. Cek keberadaannya lagi.